Semangat. Disemangatin sambil di mobil. Jadi emang enak. Assalamualaikum. Selamat datang di channel GUESA. Halo semua. Sekarang saya lagi gues ke Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Kita akan ke sebuah tempat yang bernama Salaka. Katanya tujuan di sana itu bagus banget. Kita nggak tahu kayak gimana. Nanti kita lihat ya. Udah, nggak akan banyak ngomong. Capek. Istirahat dulu, capek bray. Wah, di sana ada abah-abah, gue berdua. Ini jalanan nanjak. Oke bro, kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Istirahat dulu, Pak. Mana, Pak? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Widih. Usianya berapa, Pak? 70. Wah, 70 tahun masih rajin goes. Ini punya sepeda, hanya jadi gantungan baju. Pak, duluan ya. Ya, duluan, Pak. Pak, duluan ya. Ampun om, gak kuat. Tanjakannya mantep. Istirahat dulu. Istirahat dulu kita. Dipilih. Dopingnya mantep. Lanjut lagi. Oh, akhirnya sampai juga. Walaupun didorong. Capek banget, Om. Kita istirahat dulu. Jadi ini kita sampai di Pura. Pura itu tempat ibadah umat Hindu. Namanya Pura Salaka. Pura ini terdapat di kaki Gunung Salak. Ah, bukan di kakinya, di gunungnya ya. Katanya tempatnya bagus banget. Nanti kita akan naik ke atas. Kita istirahat dulu. Yuk, kita naik ke atas. Kita intip aja, karena lagi ada umat yang bersembahyang, kita jangan ganggu. Takut mereka hilang kehusyuannya. Kita intip aja, ini purunya sudah dibangun cukup lama ya. Kalau lihat di internet, fotonya seperti ini. Keren ya. Akhirnya, gue senanjaknya kita lanjut lagi dan treknya makin nampol. Kita udah mau nyampe, itu dia tempat wisatanya. Tapi jalannya mantul. Oke, sampai ketemu di atas ya. Dorong dulu nih. Alhamdulillah, sampai juga kita di wisata Kampung Salaka.
dan sepertinya kita berada di puncaknya yang paling tinggi. Hai guys, kita nyampe ke kampung Salaka. Kita nyampe jam 2 tadi, kita istirahat dulu, salat berjamaah. Oh subhanallah, kita salat dulu ya. Iya, jangan tetap, jangan lupa kita beribadah. Oke, okay? Oke. Okay. Terus ini siapa ini ya? Itu teman namanya si Raja Wali. Oh. Ya, begitulah edisi gue kali ini. Terima kasih sudah nonton. Boleh atau diminta like-nya dan di-subscribe kalau yang belum. Hatur nuhun dan sampai jumpa.